Oke Mas Bro, ketemu lagi ya dengan channel saya Iwak Segoro. Oke Mas Bro, ini kita lihat kedatangan perahu selerek pemburu ya. Ini Kota Baru SN ini baru pulang melaut dari Selat Bali dan siap sandar itu. Masuknya harus atret ya, harus mundur. Dan ini krunya yang bagian ikat ke tali ini, mungkin tim penguras ya biasanya. Dan begitulah cara sandarnya perahu selerek pemburu. Jadi parkirnya atret. Dan itu diangkat, itu propellernya, baling-balingnya diangkat karena posisi berhenti, mesinnya diangkat, dicongkeng ya, baling-balingnya diangkat. Dan berikutnya itu dipasang geladak. Itu geladak itu buat nyebrang orang ya. Jadi nanti para BK atau manol atau orang yang mau keluar masuk ke perahu lewatnya itu ya. Lebarnya sekitar 50 cm aja. Jadi harus hati-hati biar gak kejebur. Nah itu ABK-nya perahu selerek pemburu ya. Biasanya kalau selerek pemburu sedikit ABK-nya, kurang lebihnya ya sekitar 15 orang ya. Beda jauh dengan selerek jaringnya yang rata-rata 35 orang. Itu tim penguras ini udah pada masuk gantian ya. Masuk ini datang langsung dibongkar ikannya, ada yang bersihin, ada mekaniknya yang perbaiki mesin. Jika ada keluhan langsung bilang, nanti semua langsung ditangani cepat. Oh, dan itu perahu selerek jaringnya juga ikut sadar. Biasanya sih kalau sadar gitu berarti mau libur ya. Mungkin cuaca buruk atau malam Jumat biasanya libur. Itu sudah terparkir di sana ya. Jadi kalau perahu selerek jaring parkirnya di depannya selerek pemburu, nggak bisa masuk sini karena mungkin sempit ya. Rata-rata parkirnya pasti begitu, di depannya perahu selerek pemburu. Dan ini ABK-nya sudah mulai turun. Nah itu ya, bawa timba cat 25 kiloan itu. Itu sudah bisa dipastikan ya, kalau di sini kalau bawa timba itu kebanyakan ya nelayan ABK atau nelayan kecil gitu ya. Itu gunanya buat bawa bekal, bawa sarung, bawa makanan, camilan, air minum gitu ya. Nah itu biar nanti kalau hujan gak kehujanan, karena ini perahu kan gak ada atapnya ya. Selain itu juga nanti timbanya bisa buat tempat duduk kalau di tengah. Nah itu semua buat timba. Bekalnya bawa sendiri-sendiri ya,
karena ini perahu harian, berangkat siang pagi nyampe rumah lagi. Nah itu tibanya makan bawa sendiri, minum bawa sendiri. Nah itu udah turun semua. Jadi krunya banyak sekali garu pelaut selek ya. Oke ya, cukup sekian dulu. Terima kasih.